Konco-konco, pada kali ini kita mampir dulu ya di warung yang semok bahenol dan juga ngowalem konco-konco. Warungnya Mama Tami yang berada di Desa Kanten, tepatnya sebelah timurnya sedikit pertigaan Tuweng, Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, konco-konco. Desa Kanten dan Mama Tami belum pernah masuk YouTube, konco-konco. Simak selengkapnya ya. Karena sekarang ini panas beduk berandang, kita berada di Desa Kanten, tepatnya di Telon Toweng. Namanya ini Protelon Toweng ya. Nah, ini ada protelonnya. Mampir dulu di warungnya Mbak Tami, warung terpencil yang berada di tengah sawah. Nah, itu dia Mbak Tami yang pakai kaos ireng dan memakai rok merah, konco-konco. Jalannya nggak nguati, konco-konco. Nah, ini Mbak Tami. Oke, konco-konco, kita andok kopi dulu. Iki warung es degan sinten iki ya? Mbak Tami. Mbak Tami bakul buah. Desa Kanten ya Mbak? Iya. Oh, ini warungnya Mbak Tami. Kalau nyanti Mbak Rono Mbak? Lek, mereka nyanti di Kutal Nisi. Simbang Timun mereka. Iya. Oh, Simbang Timun? Iya. Lek, niku, kalian niku ngalor? Kanten. Betul? Kanan. Iya. Enten kampung ya Mbak? Kampung ayam. Oh, kampung ayam. Berarti omanya kursa ide ya Mbak ya? Iya. Apa sih ngake ayamnya Mbak? Iya, ngake ayam ya. Ayam potong niku. Terus ayamnya gue semok-semok apa Mbak? Semok-semok lho Mbak paling? Ya ini si Rondo bareng ya Mbak ya? Ya ada dong, Sumbang juga banyak Rondonya. Oh, di Sumbang itu Rondonya juga banyak Mbak ya? Berarti ya ayu-ayu kayak Mbak Tami. Enggak tahu lah Pak. Saman gawainnya es degan Mbak. Barangnya tasnya kosong Pak, nanti Pak, yeah. Mudah Pak. Es degan, es kelopo, ya apa-apa. Ojo lagi-lagi ya Mbak ya. Ini konco-konco Mbak Tami, Mama Muda yang kinclong dan ayu. Konco-konco yang lewat jalur ini yaitu Trucuk Kedewan, ojo lali mampir di warungnya Mbak Tami bakul buah dan juga telur lagi dikit Mbak. Monggo Mbak dilanjut nggih. Mbak, lo sampean gawene kopi, Mbak? Karo nyoting bakule. Kopinya aja legi-legi. Soale bakule wis legi, kopi ireng. Soale bakule wis legi, wis manis, jadi kopinya aja legi-legi. Nggih, terima kasih. Sik, Mbak ya. Iya. Oke. Ambil wis ya. Inilah ada ayu kincong. Setelah ini kita OTW ke Mbok Rondo Mori. Wes aja tak kai. Ala mau ngono. Ala ala yo mu ala koyo sing ngapel kok. Oh suke wae elek. Iya. Bodo-bodo juga. Mbak Tami, warungnya Mbak Tami senang ini. Karena kayak jaket dan rumahku tau. Aku udah sedih wong esok di listrik tempe.
aku yang beli dong ya mau iki mbayare karo ngetutne Mbak Tami. Aku arep bayar karo nyuting Mbak Tami mlebu Mbak. Kopi. Kopi sama es degan, Mbak. Es degan 4.000. Kalau kopinya 3.000. 7.000. Nah, tadi ini buka jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Jam 6 pagi. Sampai jam? Sama jam 10 malam. Oh, kadang jam 6 sampai jam 10 malam ya, Mbak? Kadang ya jam 11, baru pulang. Oh. Warung es degan terpencil di pinggir sawah. Yang ke sana itu jalan ke Trucuk. Jalan ke arah Kanten. Dan situ jalan ke arah Sumbang Timun. Hmm. Ini kembalinya. Oh nggih, matur suwun Mbak Tami. Sami-sami. Ada bimbing, ada jambu, ada degan, ada nanas, ada semongko, ada jeruk. Jambu manis, jambu manis, manis. Ada semongko, ada milun, ada degan, nanas, bimbing, semongko, kates, pokoknya serba ada. Kopi pahit, kopi manis, teh. Kopi asli, kebuahan. Mbak, derek tanglet nggih, Mbak nggih. Radosan iki mengke lak ngilen dugi pundi, Mbak? Dalam? Nggih, niki. Niki mengke lak ngilen dugi malu. Tasnya tapi Mbak malu Mbak. Oh, enten 10 kilo Mbak. Kulone alas Trembes. Oh, kabarnya mereka jembatannya pendadi nggih. Hmm. Nah, jalan ini bila mana terus ke sana nanti sampai ke Dewan. Ada yang unik di Desa Kanten. Yang unik apa Pak D? Ya, lihat sendiri di sebelah kiri jalan. Monggo, Mas. Ini Desa Kanten gimana sih? Kecamatan Malu. Trucuk. Oh, nggih. Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini jalan ini bila mana terus nanti sampai ke Dewan. Jadi Malu terus ke Dewan. Adapun bila mana ke sana itu nanti sampai ke Trucuk terus Paringan Bedrek Tuban. Nah, pada umumnya di tahun 2023 ini sudah jarang ada kandang sapi mepet ratan konco-konco. Tetapi di desa ini tidak peduli. Biarpun bagaimanapun juga yang namanya sapi adalah rojo koyo. Soal pantas utawa ora kuwi urusan duri. Sing penting rojo koyone dadi. Itu juga aset. Jadi yang namanya aset keluarga itu tidak cuma mobil tok, tidak cuma apa itu namanya bangunan-bangunan yang bagus, tidak hanya apa kendaraan-kendaraan yang lain, tetapi ini juga merupakan aset keluarga yang layak dan patut kita banggakan. Lembune suweneng Pak Daman iki, Pak nggih. Lembune mangane kok nyenengne ngoten iki. Lah nggih, Daman-daman garing lho iki, Pak nggih.
Iki lembu Jawa nggih, Pak nggih. Saat niki jarang, Pak, siang tiang sing ngingu lembu-lembu Jawa ngoten niki. Yogane niku Jawa jantan iki yogane niku. Oh, niki yogane. Lagi mangane nyeneng nih Pak niki, Pak. Sing putih, Pak. Sing petak niki nggih. Oh. Nggih. Seneng nih mangane, lenge. Pripun Pak? Oh, lenge. Adapun sapi-sapi ini mangannya atau makannya cukup menyenangkan bila mana di sawang atau di pandang ya. Dengan jerami-jerami atau damen-damen kering sudah cukup. Itu pun kambingnya juga mayar dan gampang. Biasanya kambing itu makannya kalau tidak sukat-sukat yang hijau tidak mau, tapi ini wah, bekakas kering seperti itu pun doyan. Selanjutnya bagi konco-konco yang ingin tahu apabila jalan ini kita telusuri ke barat atau ngulon, ikuti dan simak video ini. Pada kali ini Pak D mau menuju ke Gunung Trembes, ingin menelusuri sejarah tentang suku Kalang. Langsung saja kita di desa Tanggir. Ini kamera menghadap ke barat, jadi kita berjalan ke arah barat. Dilanjut. Jalan ini bila mana kita terus nanti sampai ke Dewan Padangan atau Bojonegoro di lor kulon ya. Bojonegoro lor kulon itu aman. Konco-konco semuanya yang menemukan video di channelnya Pak D ini, di subscribe, dijumpa, serta tinggalkan komentar. Semoga komentar, subscribe, dan jempol Anda jadilah ibadah. Walaupun itu bukan ibadah, tapi harapan kita jadilah ibadah. Wow, di sebelah kiri ada bangunan keren sekali ya. Ini bangunan pribadi atau milik siapa ini? Atau ini kafe apa gimana? Di sana ada mbok-mbok ibu-ibu. Nah, kita lewati saja, nanti lek ngurusi kuwi kita ndak sampai nggon kanca-kanca. Monggo, Pak. Monggo. Jadi nanti lokasi yang akan kita tuju itu ya itu gunung yang tidak terlalu tinggi yang di sana itu ya. Di sana itu ada pertambangan dan makam para suku Jawa Kalang yang berada di tengah hutan. Nah, jadi sana itu utara. Karena ini kan kita ke arah barat. Di daerah sini itu lahan tanahnya itu masih luas. Jadi pulau-pulau dari kutha itu kalau mau
buka usaha di tempat ini, wow, gampang ya masihnya. Dan di sini pun penduduknya itu warganya masih polos dan lugu. Pada pagi ini weteng saya itu senter. Coba kita golek sego dulu. Kita sarapan dulu. Bu, sarapan toh Bu niki, Bu? Sarapan niki nggih. Nah, kita mampir di warung yang murah-murah ae. Niki mamen apa? Pecel. Oh nggih sampean damelaken. Lawe napa? Oh, ndak ketelas. Oh nggih, monggo-monggo dengan anu. Kelamaan mau sarapan yang ngenteni bakule tuku nang pasar. Kita tinggal saja. Masak mau beli nasi satu piring, nunggu bakulnya pergi ke pasar dulu beli dok. Setelah desa Tanggir, kita masuk desa Trembes. Nanti di desa Trembes itu ada jalan ngaler. Kita lewat jalan itu. Sebenarnya kita sudah pernah lewat jalan yang dari Trembes. Seharusnya lewat jalan lain biar menambah wawasan. Tetapi untuk jalan yang lain selain Trembes, Pak D tidak tahu jalannya. Karena ya apa ya, bukan orang sini. Jadi biar tidak bingung, kita melewat jalan yang pernah kita lewati saja ya. Nah, ini kita di desa Trembes, tepatnya di depan apa ini ya, di depan kantor apa ini, nah pokoknya inilah, ini kantor apa ini saya tidak tahu ini ya. Terus di sebelah kanan itu ada jalan masuk ke utara. Nah, jadi kita masuk jalan ini. Dilanjut.
Warung kopi, Mbak. Warung niki nggih. Nggih. Enten sarapan e? Napa mboten? Mboten. Sing pundi? Oh, sarapane napa biasane niku? Oh, nggih nggih. Kula anu Jenegara. Ngene kok nanti mobil niku. Sing mobil niku? Nggih, lha niku ketok ketingal niku. Nggih nggih. Ten paling kula nggih. Wis sarapan opo? Kuwi nang warung itu. Ora sedang. Nggih, nanti dibuka. Dina kan mikine kok. Mikine kok. Nggih nggih nggih. Sarapan. Dek tanglet nggih, Mbak nggih. Nggih. Iki lek ngalir niki dugi Gunung Alas Trembes niki. Nggih nggih. Nate semrep mireng niku Mbak tiang kalang. Tiang kalang. Nggih. Mboten semrep nggih. Lah mriki niki dhuwit desa Trembes nggih mriki nggih. Tiang kalang.